Seperti yang saya katakan tadi bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte kini dengan berat tentang suspensi ini dan ada beberapa perkara yang dihebohkan sebelum ini dengan keadaan yang mungkin belum sempurna sepenuhnya. Beliau sendiri masih campur supaya perkara-perkara itu dapat diatasi dengan sebaik mungkin dan inilah yang kita lihat pada hari ini. Rakyat Filipina dapat masuk ke dalam stadium yang begitu indah ini dan akan dapat kita saksikan upacara peresmian sebentar lagi. Sultan Haji Hasan Bolkiah Muizuddin Wadaulah Ibni Al-Malhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wadien Sultan yang dipertuan negara Brunei Darussalam bersama dengan Presiden Filipina. Persembahan pertama pada acara pembukaan The Roots of Our Strength Ugat Ngang Ating Lakas dipersembahkan pada acara pertama kita. Persembahan ini cuba memaparkan gabungan etnik, bahasa, budaya dan pelbagai tradisi tulen yang terdapat di negara Filipina. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes of the 30th Southeast Asian Games 2019. Kita kini akan menyaksikan perarakan masuk atlet-atlet dari 11 negara ASEAN selepas upacara persembahan The Roots of Our Strength dipersembahkan kepada para penonton. Bermula dengan negara Brunei Darussalam. Malam ini sudah pasti menjadi malam secara untuk atlet-atlet negara Brunei Darussalam pada Sukan Asia Tenggara 2017 lalu. Brunei hanya pulang dengan 5 pingat perak, 9 pingat gangsa untuk mengumpul 14 pingat secara keseluruhan. Kita harap mereka mampu bangkit pada Sukan Asia Tenggara kali ini. Dan sudah tentu acara-acara seperti acara sukan sepak takraw menjadi antara sukan utama yang akan diberi perhatian oleh peminat-peminat sukan di negara Brunei Darussalam. Dua tahun lalu Brunei terlibat dalam sel akuatik olahraga badminton, basikal equestrian, fencing ataupun pedang, bola sepak, golf, karate, lawn bowl dan netball. Lawn bowl telah meletakkan 10 peserta yang diletakkan oleh Brunei pada ketika itu. Satu keadaan yang begitu banyak ataupun begitu ramai dan diikuti sekarang oleh Cambodia ataupun kita sebut sebagai Kemboja yang masuk ke gelanggang sekarang ini kerana 2017 di Kuala Lumpur mereka memohon 3 pingat emas. Satu kedudukan yang agak begitu baik bagi Kemboja kerana rekod terlibat dalam acara basketball. Begitu juga dengan basikal, awan pedang, bola sepak dan rugby 7-11 juga mereka mengambil bahagian. Dan begitu juga dengan volleyball. Dan mereka telah memungut 6 pingat emas.
pada ketika itu. Dan satu pungutan yang begitu baik bagi Vietnam, bagi Kamboja khasnya. Dan tumpuan mereka pada kali ini sememangnya boxing ataupun tinju merupakan antara sukan yang menjadi tumpuan mereka untuk mendapatkan pingat emas bagi untuk mengulangi kebolehan mereka sebelum ini. Dan selepas itu Indonesia. Negara Indonesia di Sukan Asia Tenggara 2017 mereka memperolehi 38 pingat emas, 63 pingat perak dan juga 90 pingat gangsa untuk mengumpul 121 pingat keseluruhan di Sukan SEA 2017. Indonesia pernah menjadi tuan rumah bermula pada edisi 1979. Kali pertama negara Indonesia menjadi tuan rumah Sukan Asia Tenggara diikuti edisi ke-14 1987 yang turut berlangsung di Jakarta. Tahun berikutnya edisi yang ke-19 Indonesia mementaskan Sukan Asia Tenggara edisi ke-19 1997. Dan pada tahun 2011 negara Indonesia menjadi tuan rumah Sukan Asia Tenggara edisi yang ke-26 di Jakarta dan Palembang. Tidak dapat kita nafikan negara Indonesia memiliki ramai pemain ataupun atlet-atlet yang berjaya mengharumkan nama negara Indonesia di pentas Sukan Olimpik maupun Asia sebelum ini. Dan sudah tentu acara badminton akan menjadi perhatian dan tinju juga menjadi kekuatan negara Indonesia. Dan mereka juga memiliki ramai atlet-atlet olahraga yang begitu handal. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah di Sukan Asia Tenggara ini di Jakarta Palembang, seramai 5,965 atlet yang berjuang dari 11 negara ASEAN ketika itu. Lau PDR. Lau. Lau merupakan satu negara yang antara negara terawal yang terlibat dalam Sukan SEA ini dan dua tahun sudah mereka berjaya memungut dua pingat emas, tiga pingat perak dan 21 pingat gangsa. Satu jumlah yang begitu baik untuk Lau dalam Sukan SEA yang ke-29 yang berlangsung di Kuala Lumpur. Lau pernah menjadi tuan rumah Sukan Asia Tenggara 2009 yang dilangsungkan di Vientiane, Laos. Pada edisi itu hanya 3,100 atlet yang mengambil bahagian. Biarpun Laos berdepan faktor ekonomi untuk menganjurkan Sukan Asia Tenggara 2009, namun mereka berjaya menyudahkannya dengan baik. Sukan Asia Tenggara 2009 itu hanya 372 acara dipertandingkan. Yang mempertandingkan 372 pingat emas ketika itu. Malaysia. Dan saat yang kita tunggu. Kehadiran atlet-atlet negara kita untuk memburu 70 pingat emas. Bagi kita harapkan berjaya mengatasi pencapaian Sukan Asia Tenggara Korat 2007. Tampak segak nampaknya atlet-atlet negara kita
dengan tanjak biru lambang negara Malaysia. Kita secara, ya. 70 pingat emas akan dapat dipungut sebagaimana yang dilangsungkan di Kuala Lumpur dulu. Walaupun kita mempunyai 145 pingat emas, tetapi pada asalnya hanya 111 yang diletakkan. Jadi kita harap kali ini Malaysia akan dapat memperkukuhkan ataupun dapat memperkuatkan diri bagi mencapai matlamat yang diletakkan. 844 atlet, 469 lelaki dan 375 wanita yang diletakkan di Kuala Lumpur dulu. Dan pada tahun ini Malaysia kita mengharapkan dapat memberikan satu semangat yang kuat untuk mendapatkan pingat, kerana walaupun sebahagiannya ada yang mempertahankan pingat dan sebahagiannya ada atlet-atlet baru yang diletakkan pada kali ini. Jadi kita harapkan walaupun ada atlet-atlet baru akan dapat memperkukuhkan ataupun dapat mendapat pingat yang kita harapkan. Negara berikutnya adalah negara Myanmar. Pencapaian Myanmar di Sukan Asia Tenggara 2017 dengan 7 pingat emas, 10 perak, 20 pingat gangsa, 37 pingat mereka raih 2 tahun lalu. Dan apakah pencapaian negara Filipina pada Sukan Asia Tenggara edisi ke-30 ini akan bertambah? Dan mereka juga seperti negara kita telah memulakan beberapa acara seperti acara bola sepak lelaki. Dan kedudukan Myanmar nampaknya boleh melakukan kejutan untuk pulang berpingat, saya kira, pada dalam acara bola sepak di Sukan Asia Tenggara kali ini. Tujuh pingat emas, 10 pingat perak dan 20 pingat gangsa dipungut oleh Myanmar dalam kejohanan 2 tahun lalu. Dan sambil itu, mereka mempunyai pingat emas dalam acara sepak takraw. 4 pingat emas yang dipungut menerusi acara sepak takraw yang merupakan satu pasukan yang mungkin menggugat kedudukan sepak takraw kita khasnya. Dan begitu juga dengan acara menembak, mereka berjaya memungut 1 pingat emas. Di samping Wushu juga telah berjaya memberikan mereka ataupun menyumbangkan 2 pingat emas kepada mereka. Singapura antara negara yang semakin memiliki kekuatan dalam pelbagai acara sukan di pentas Sukan Asia Tenggara. Sudah tentu acara renang akan menjadi antara lubuk emas bagi negara Singapura pada Sukan Asia Tenggara kali ini. Singapura meraih 57 pingat emas, 58 perak dan 73 gangsa untuk mengumpul 188 pingat keseluruhan di tempat keempat pada Sukan C2017. Dan apa yang menarik juga, dia Abdullah Hashim, yep, ke-11 negara yang melakukan perarakan masuk ini, mereka diketuai oleh bekas-bekas ratu cantik dari negara Filipina. Dan untuk Singapura, Miss Earth, Ratu Cantik Dunia 2014, Jamie Harrell bersama mereka mengetuai kontijen negara Singapura. Singapura merupakan negara yang menganjurkan Sukan Asia Tenggara edisi ke-7 pada tahun 1973. Mereka juga tuan rumah edisi ke-12 1983. Kemudian Singapura menganjurkan lagi Sukan Asia Tenggara ini pada tahun 1993 edisi ke-17. Dan tahun 2015 menjadi penganjuran ke edisi ke-28 untuk Singapura. Thailand, negara yang membentuk Sukan Asia Tenggara ketika beberapa pegawai mereka menyertai Sukan Asia 1958, dan pada ketika itulah perbincangan rapi diatur untuk mewujudkan kejohanan Sukan
semenanjung Asia Tenggara ketika itu. Jadi mereka adalah merupakan negara awal, antara negara awal di samping Malaysia dan juga Myanmar yang merupakan antara pasukan yang berada ataupun selaku negara pelopor dalam acara Sukan SEA ini. Tahun lalu mereka memungut 71 emas, 84 perak dan 48 kansa. Thailand sememangnya satu pasukan yang dianggarkan, satu pasukan yang cukup kuat dalam Sukan SEA yang seringkali sering mendapat kejuaraan. Cuma pada tahun lalu mereka gagal untuk memberikan cabaran yang sepenuhnya ataupun sekuatnya kepada tuan rumah Malaysia, dan mereka mengambil bahagian dalam banyak acara, mengirimkan 449 atlet lelaki dan juga 367 pada ketika itu, dan kali ini juga merupakan antara pasukan yang teramai, dan mereka telah berjaya memungut 5 pingat emas melalui acara tenis, dan begitu juga taekwondo 6 mereka pungut. Jadi Thailand yang memang mempunyai satu pasukan yang mempunyai kekuatan dalam berbagai-bagai jenis sukan. Begitu juga dalam acara angkat berat, mereka juga mempunyai kekuatan. Silat juga mereka mempunyai kebolehan. Di samping wushu telah menyumbangkan kepada mereka pingat untuk acara ini. Thailand merupakan negara pertama menganjurkan sukan semenanjung Asia Tenggara pada tahun 1959. Kali kedua mereka menjadi tuan rumah bagi sukan semenanjung Asia Tenggara adalah pada tahun 1967. Dan kali terakhir pada tahun 1975. Itu merupakan tiga kali Thailand menjadi tuan rumah di bawah penganjuran nama kejohanan sukan Asia Tenggara, sukan semenanjung Asia Tenggara. Mereka juga mempunyai kekuatan. Sepak takraw sememangnya sudah tidak asing bagi Thailand yang sememangnya menguasai acara ini. Begitu juga dalam acara menembak juga dalam Sukan SEA yang lalu, mereka berjaya memungut pingat di samping acara karate. Acara-acara sebegitu rupa mereka masih mampu untuk memberikan sangan kepada negara-negara yang mengambil bahagian. Dan sekarang ini masih lagi kita saksikan atlet-atlet dari Thailand yang begitu ramai nampaknya, masih lagi belum habis untuk ke tempat mereka. Timor Leste, Timor, negara terakhir, negara ke-11 yang membentuk, yang menyertai keluarga ASEAN. Mereka kini berada dalam, saya kira, proses pembangunan untuk membentuk sebuah negara yang bukan saja stabil dari ekonomi, malah berjaya dalam bidang sukan. Dan untuk itu, kita mengharapkan agar Timor Leste pada edisi-edisi yang akan datang mampu untuk memperolehi lebih banyak pingat di Sukan Asia Tenggara ataupun Sukan SEA. Pada Sukan SEA 2017 lalu, mereka hanya memperolehi 3 pingat gangsa. 3 pingat gangsa, 2 dari pingat itu dipungut berusi acara wanita dalam acara taekwondo. Kesemua pingat yang dipungut adalah dalam acara taekwondo, 2 dari acara wanita dan juga 1 daripada peserta lelaki. Jani Alipon, Miss Tourism 2017. Mendalui atlet-atlet dan juga pegawai dari kontijen Timor Leste. Vietnam didahului oleh Miss Asia Pacific International 2018, Sharifa Akil. Vietnam antara negara yang mencabar. Mereka menduduki tempat yang ketiga di Sukan Asia Tenggara 2017 dengan perolehan 58 pingat emas, 50 perak dan 60 gangsa di belakang pasukan Thailand dan juga negara kita ketika itu. Mereka mempunyai sebagai satu cabaran yang kuat, sebagaimana kata Haji Syoki tadi. Vietnam sekarang mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang untuk memungut pingat, terutamanya pingat emas. Dan dalam kejohanan yang lalu ataupun dalam sukan SEA yang lalu, mereka memungut satu
17 pingat emas dalam acara olahraga, satu kedudukan yang begitu banyak bagi Vietnam terutamanya. Begitu juga dalam antara acara-acara yang dikuasai ialah acara renang, sesuatu yang satu ketika dikuasai oleh Filipina dan juga Singapura maupun Malaysia, tetapi diambil alih oleh Vietnam dalam kejohanan yang lalu. Satu kedudukan ataupun satu kekuatan yang ditunjukkan oleh Vietnam, peningkatan yang begitu pantas terutamanya, dan Vietnam juga memerhatikan kepada bola sepak untuk mereka mencari kemenangan, kerana bola sepak adalah antara permainan yang menjadi daya penarik yang cukup kuat di Vietnam dan boleh dikatakan sebagai, mungkin kalau tak terlaluan saya katakan, sebagai pemain utama di Vietnam, dan mereka sekarang telah memperkuatkan pasukan bola sepak ini, dan kita harap kita akan dapat saksikan kehebatan mereka dalam subtansi pada kali ini. Detik yang dinantikan oleh penyokong-penyokong ataupun rakyat Filipina untuk menyaksikan perarakan masuk kontijen negara mereka, negara tuan rumah Filipina. Mereka menghantar kekuatan armada perjuangan yang saya kira besar untuk meraih pingat emas pada sukansi kali ini. Kali terakhir negara Filipina menganjurkan sukan Asia Tenggara ini pada tahun 2005. Ini adalah kali keempat mereka menjadi tuan rumah. Bermula pada tahun 1991, 81 diikuti 91 dan 2005. Sebagaimana kata Haji Shoki, dan ini kali keempat bagi Filipina untuk jadi tuan rumah sukan C pada kali ini. Dan pastinya Filipina yang satu ketika cukup kuat dalam arena olahraga renang, dan antara acara-acara yang menjadi perhatian ataupun menjadi pungutan pingat kepada mereka. Tetapi dalam kejohanan yang lalu mereka telah pun menunjukkan satu permainan ataupun satu keadaan yang tidak sampai ke tahap yang sebelum ini kita saksikan Filipina. Walaubagaimanapun pada kali ini Billet in Snooker adalah sememangnya mempunyai kekuatan kepada Filipina kerana mempunyai pemain-pemain yang bertaraf dunia. Begitu juga dalam acara tinju adalah merupakan acara yang akan digunakan oleh Filipina untuk memungut pingat emas pada kejohanan pada kali ini. Satu ketika Filipina mempunyai kekuatan dalam acara bowling, tetapi ketika ini mereka sedikit ketinggalan kepada Malaysia maupun Thailand ataupun Singapura. Sambil itu kita perhatikan kepada Duli Yang Maha Mulia daripada Sultan Brunei, Sultan Hassan Lombok, ya, bersama dengan Presiden Filipina. Filipina menduduki tangga yang ke-6 pada sukan C 2017 dengan perolehan 24 emas, 33 perak dan 64 gangsa, 121 pingat keseluruhan. Dan sudah tentu dengan adanya beberapa acara sukan tradisi yang dipentaskan oleh negara tuan rumah ini, jumlah mereka saya ramalkan berjaya mengatasi pencapaian pingat di sukan C 2017. Miss Universe 2015 Pia Wuzbak mendahului kontijen Filipina untuk mengakhiri perarakan 11 negara pada Sukan Asia Tenggara 2019 kali ini. Semalam sudah tentu peminat bola sepak, ya, Haji Abdul Hashim, menyaksikan bagaimana negara tuan rumah menewaskan pasukan negara kita 1-0. Itu merupakan salah satu sukan yang sememangnya kita tidak menyangka. Tetapi perlu diingat bahawa Filipina pernah menewaskan Malaysia juga 1-0 dalam kejohanan pada tahun 2005. Pada tahun 1991 apabila mereka menjadi tuan rumah pada ketika itu. Walaupun pada ketika itu Malaysia mempunyai satu kekuatan dalam arena bola sepak, tetapi terpaksa akur dengan kekuatan tuan rumah, tunduk 1-0. Jadi ini berulang pada keadaan yang ada ataupun keadaan yang terjadi di Stadium Memorial Rizal.
Malam ini nampaknya rakyat Filipina mungkin merasai bahang yang sudah pun sampai ke kemuncaknya. Biarpun tinjauan yang dilakukan di Manila mendapati terdapat juga sebahagian dari segelintir kecil, saya kira rakyat Filipina yang tidak begitu merasai bahang Sukan Asia Tenggara. Namun dengan saranan yang sudah pun diberikan oleh Presiden Filipina ke-16 itu, Rodrigo Ron Duterte yang kini berusia 74 tahun telah membakar kembali semangat rakyat ataupun atlet-atlet Filipina khususnya untuk cemerlang di Sukan SEA kali ini. Turut berada di pentas utama bersama dengan Presiden Filipina tadi adalah Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wawdaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadiah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dua tahun lalu, bilet dan snooker senamanya dikuasai oleh Filipina. Dan begitu juga dengan gimnastik, dapat mereka memungut dua pingat emas. Begitulah kegembiraan nampaknya bagi Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang telah memberikan, yang nampak memberikan sokongan semangat kepada Filipina khasnya bagi kejohanan Sukan SEA pada kali ini. Kali yang ke-30, kali ke-4 mereka menjadi tuan rumah. Mungkin walaupun pada keadaan kita saksikan lagi sekali bagaimana sokongan moral yang diberikan oleh presidennya. Dan sambil itu Filipina juga mempunyai kekuatan dalam acara judo. Semuanya tampak gembira malam ini. Namun saya pasti pada masa yang sama venue-venue pertandingan sudah pun lengkap untuk menerima aksi-aksi di pentas Sukan Asia Tenggara kali ini. Syabas kita ucapkan kepada negara Filipina kerana berjaya menyahut cabaran untuk membuktikan mereka berupaya menganjurkan sebuah acara sukan besar bagi keluarga ASEAN pada edisi ke-30 kali ini. Walaupun bermacam-macam perkara yang kurang enak didengar, kita dapat ikuti, tetapi nampaknya pada malam ini Filipina membuktikan bahawa mereka dapat menyelesaikan dalam segala masalah dengan secepat mungkin, Haji Soki, kerana mereka sememangnya mempunyai satu kekuatan ataupun satu tabiat yang sememang akan diselesaikan sebelum acara bermula. Acara pembukaan rasmi di Stadium Tertutup Arena Filipina di Baku Bulacan sedang diteruskan ketika ini, dan selepas ini kita akan dapat mendengar beberapa sesi ucapan penyampaian rasmi yang akan dilakukan selepas acara perarakan kontijen ini disimpulkan hanya beberapa minit sebentar nanti. Begitulah rapat kita saksikan. Seakan-akan stadium ini merupakan stadium terbuka, tetapi bagi saudara yang baru saja menyaksikan siaran langsung ini bahawa Filipina melangsungkan acara pembukaan rasmi Sukan SEA yang ke-30 ini di stadium tertutup yang begitu besar, yang berharga kira-kira 213 million ataupun dalam kiraan US-nya, dan 99.4 million bagi peso, bagi wang di Filipina. Itu satu jumlah yang besar untuk menyediakan stadium yang begitu besar, begitu cantik. Cabaran yang dihadapi oleh atlet-atlet Filipina adalah untuk mengatasi pencapaian tempat ke-6 dengan 24 emas, 33 perak dan 64 gangsa. Agak sukar untuk kita meramalkan di manakah kekuatan sebenar kontingen Filipina di Sukan Asia Tenggara kali ini.
sebagian dari atlet-atlet negara kita nampak ceria gembira di Arena Filipina, stadium tertutup Arena Filipina bersama dengan 10 atlet dari 10 negara kontinjen lain. Sebenarnya tuan rumah meletakkan paling ramai sebagai siapa saja menjadi tuan rumah untuk beraksi dalam sukan si ini. Satu ketika Filipina merupakan satu cabaran dalam sukan si. Ketika Filipina menganjurkan Sukan Asia Tenggara 2005 lalu, ianya tidak disertai oleh ramai atlet-atlet. Hanya sekitar 5,336 atlet yang mengambil bahagian dalam 443 acara melibatkan 40 sukan, dan kali ini jumlah acara telah ditingkatkan. Kontinjen kita akan menyertai 52 dari 52 daripada 56 acara sukan. 9,840 atlet sudah pun berkampung di Manila khususnya. Antara venue-venue lain yang akan mempertandingkan acara sukan Asia Tenggara kali ini adalah di Club Cluster, di Subic Cluster dan juga di Metro Manila. Itulah satu kesemewaan bagi Filipina sebenarnya. Itu adalah sebahagian tempat-tempat yang baru di panel ini, Jisoke. Dan mereka telah membuktikan bahawa mereka telah pun. Ini juga sebagai persiapan kepada Filipina sebenarnya apabila mereka menerima sukan C ini untuk menjadi tuan rumah, untuk mereka menjadi tuan rumah sukan Asia nanti yang dijangka pada tahun 2030. Itulah hasrat Filipina sebenarnya. Mereka berhasrat untuk menganjurkan sukan Asia 2030. Namun apa yang berlaku pada persiapan menjelang sukan Asia Tenggara ke edisi ke-30? Saya kira mencabar negara Filipina untuk meyakinkan Majlis Olimpik Asia OCA akan keupayaan sebenar mereka. Namun kita yakin Filipina mampu mengatasi segala cabaran yang sedang dihadapi. Abraham sendiri menjemput kepada Presiden untuk melepaskan acara peresmian sukan C yang ke-30 ini. Detik yang sangat bersejarah. I declare open the Southeast Asian Games for the 30th time, celebrating the Games of Southeast Asia. Mabuhay kayong lahat. Begitulah resminya sukan si yang ke-30 yang berlangsung di Filipina pada kali ini, Jisoki. Jadi resmi sudah sukan si yang ke-30 dan sebagaimana kebiasaan bendera kejohanan akan dibawa masuk. Ladies and gentlemen, the Southeast Asian Games Federation flag is bendera Persekutuan Sukan Asia Tenggara. Lydia de Vega Mercado, track and field, Asia's Lydia de Vega, antara atlet terkenal negara Filipina, ratu pecut mereka Olimpian 1984 dan 1988. Diikuti Akiko Thompson. Siapa yang tidak mengenali ratu renang Filipina, 7 pingat emas. Dari bagi-bagi Lydia, Filipina dulu menyertakan satu projek iaitu Gintong Ale namanya, telah menimbulkan banyak atlet-atlet pada ketika itu untuk sukan di rantau kita ini.
Alvin Patrimonio, atlet basketball legend. Dia kini berusia 53 tahun. Empat kali terpilih selaku pemain terbaik sukan bola keranjang. Bong Ku, bowler terkenal di peringkat dunia. Dia kini berusia 71 tahun. Dia pernah digelar Asia Most Durable Bowler 1994. Aaron Batarias, pemain bilet terkenal bagi negara Filipina. Empat kali dia muncul juara dunia di kejuaraan World 8 Ball Champion. Matsuato Onyo Valesco, antara atlet tinju terkenal di Filipina. Rafael Paeng Nepomuceno, seorang lagi atlet, bekas atlet bowling terkenal negara Filipina. Kini dia berusia 62 tahun. Pingat perak di Sukan Asia Hiroshima dan satu emas di Sukan Asia Busan. Bendera ini akan dinaikkan sebagai lambang penyatuan keluarga Sukan ASEAN di Arena Filipina, Manila, Metro Manila ketika ini. We win as one. Penyatuan idea dan kesepakatan serantau cuba diterjemahkan pada Sukan Asia Tenggara kali ini. Kata negara Filipina, kita tidak bercakap mengenai negara mereka sahaja, negara kami sahaja. Malah turut mengambil kira dan membincangkan faktor hubungan kenegaraan dengan negara-negara jiran antara intipati di bawah tema We Win As One, penyatuan idea dan kesepakatan serantau. 11 gelong yang menyatukan 11 negara ASEAN dinaikkan di sana. Ikrar rasmi akan dilangsungkan selepas ini. Ikrar kejohanan antara acara tetap yang sentiasa menghiasi pada Ladies acara pembukaan rasmi Sukan Asia Tenggara. Representing the athletes and Darren Vitu representing the officials to take the Southeast Asian Games oaths. Mga kaibigan, ang kumakatawan sa mga atleta, Ernest John Opiana, akan mewakili ikrar bagi atlet-atlet yang bertanding kali ini, sementara Darren Bitok mewakili pegawai-pegawai yang sudah siap bersedia untuk mengadili Sukan Asia Tenggara 2019. In the name of all the competitors, I promise that we shall take part in the Southeast Asian Games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams. In the name of all the judges and officials, I promise that we shall officiate in the Southeast Asian Games with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern them, in the true spirit of sportsmanship. Kita pun sudah sampai ke penghujung acara persembahan rasmi, pembukaan rasmi Sukan Asia Tenggara edisi ke-30 di Arena Filipina Metro Manila. Sebentar nanti, simbolik cahaya akan diadakan. Apakah bentuknya akan disampaikan? Persembahan We Win As One.
Rebecca Kaisa bakal mengakhiri persembahan pembukaan rasmi Sukan Asia Tenggara kali ini. Pacquiao sekarang sudah berusia 40 tahun. Petinju yang cukup hebat di dunia. Dia dikatakan sesuatu petinju yang begitu hebat kerana dapat menjadi juara dalam pelbagai kategori berat badan. Dan di samping itu, di sampingnya ialah Nesty Patricia. Juga seorang petinju wanita dari Filipina yang baru saja dimahkotakan sebagai juara dunia. Begitu hebat Filipina mempunyai petinju-petinju. Metro Manila bermandikan cahaya. Lambang hati jiwa rakyat negara Filipina. Manny Pacquiao sebentar tadi sudah pun menyalakan obor Sukan Si edisi yang ke-30. Jadi kita sampai di hujung siaran secara langsung acara pembukaan rasmi. Dan semoga kita berjumpa lagi untuk 11 hari berikutnya. Tamasha Sukan Asia Tenggara edisi ke-30 yang pasti menarik untuk kita saksikan bersama.